Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persinas asad. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan dan juga waktu yang barokah ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu seni ngibing pencak silat, yaitu tepak tiga atau tepak tilu. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang betul-betul harus kita pahami dan juga kita mengerti. Yang pertama, sedikit banyak kita mesti mengetahui apa itu tepak tiga dan juga atau mungkin tepak tilu. Bicara mengenai masalah tepak tiga atau tepak tilu, ini merupakan salah satu dari sekian banyak seni ngibing pencak silat yang ada di penjuru Nusantara, tanah air Indonesia. Termasuk di antaranya ada seni ngibing yang lain seperti contoh kembangan pencak silat ngibing tepak dua, ada tepak sodagar, ada tepak gonjreng, termasuk salah satunya adalah tepak tiga, dan tentunya masih banyak sekali seni ngibing pencak silat yang lainnya yang ada di penjuru Nusantara tanah air Indonesia. Bicara mengenai masalah ngibing, kata-kata ngibing itu adalah istilah dalam bahasa Sunda yang mempunyai makna dan juga pengertian artinya menari atau mungkin berjoget. Kalau kita mendengar istilah menari atau mungkin berjoget, berarti cenderung dengan sesuatu hal yang diiringi dengan suara musik. Dan makna daripada pengertian ngibing sendiri itu bisa mempunyai makna dan juga pengertian yang berbeda tergantung dikonsepkan dalam perihal masalah apa. Kalau seandainya kita konsepkan dalam masalah seni tarian tradisional yang ada di Indonesia, makna ngibing berarti yang menari tarian tradisional seperti tari ronggeng, tari jaipong, tari apalagi, tari lilin, dan masih banyak lagi tarian-tarian yang lainnya. Tapi kalau kita konsepkan dalam seni bela diri, ngibing berarti ya ngibing pencak silat. Dan ada satu hal lagi yang mungkin perlu kita pahami dan juga kita ketahui, bahwasanya istilah ngibing sendiri pun dulu juga pernah muncul di zaman kolonial Belanda, di mana Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Dan pada waktu itu orang-orang Belanda, para kolonial Belanda ini sangat-sangat melarang orang-orang Indonesia untuk belajar bela diri, belajar pencak silat. Tapi meskipun demikian, hal-hal tersebut tidak menyurutkan semangat para pendekar mereka di kala itu untuk melestarikan budaya pencak silat, seni kembangan pencak silat di tanah air Indonesia. Dan akhirnya muncullah istilah ngibing. Akhirnya para pendekar-pendekar di kala itu mengemas pencak silat di dalam ngibing, di dalam sebuah tarian. Jadi hal ini termasuk upaya daripada pendekar-pendekar di kala itu, termasuk strategi untuk mengelabui para kolonial bahwasanya ini bukan belajar pencak silat, tapi ini belajar menari. Dan untuk lebih meyakinkan kalau ini betul-betul belajar menari, akhirnya ditambahkan dengan iringan instrumen suara gendang. Oke teman-teman, dari penjelasan berikut yang bisa kita ambil kesimpulan, kembangan tepak tiga adalah seni ngibing pencak silat yang diiringi dengan tepak suara gendang yang di dalam setiap detail gerakannya itu mengandung unsur-unsur bela diri dan juga teknik serang bela. Dan di dalam seni ngibing sendiri, ini juga lebih cenderung ngibing pencak silat sendiri, ini lebih cenderung untuk menampakkan keindahan dalam setiap gerak jurusnya. Jadi lebih cenderung ke keseninya. Oke teman-teman, itulah sekilas penjelasan tentang seni ngibing pencak silat, termasuk salah satunya adalah tepak tiga. Dan yang kedua, sekarang kita akan mempelajari jurus-jurus apa saja yang terkandung dalam tepak tiga yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, bicara mengenai masalah jurus ngibing tepak tiga, ini tentunya dalam setiap detail gerakannya tidak boleh lepas dari kaidah jurus bela diri. Karena di dalam gerakan jurus tepak tiga itu ada istilah teknik serang bela atau teknik menyerang dan juga teknik bertahan. Teknik menyerang seperti memukul, menendang, menusuk, menyodok. Teknik bertahan seperti menangkis, egos, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan mempelajari jurus-jurus yang terkandung dalam tepak tiga yang akan kita pelajari pada episode kali ini. Untuk jurus seni ngibing pencak silat tepak tiga yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini terdiri dari tiga jurus
dan masing-masing jurus tadi dari 4 gerakan. Jadi kalau kita total ada 3 jurus, 12 gerakan. Untuk lebih mudahnya dalam mempelajari, katakanlah kita akan bagi menjadi jurus A, B, dan juga C. Sekarang kita akan mempelajari jurus yang A. Oke, untuk mengawali setiap gerakan jurus, kita awali dari langkah kaki kiri terlebih dahulu. Oke, langsung saja, gerakan A. Hitungan 1, kaki kiri maju bersamaan dengan tangkis di depan kepala menggunakan tangan kiri. 1. Posisi tangan dalam keadaan persiapan. Posisi tangan kanan dalam keadaan persiapan. Hitungan 2, pukul. 3, tangkis. 4, tendang. Saya ulangi sekali lagi. Hitungan 1, maju kiri, tangkis kiri. Hitungan 2, pukul kanan. Hitungan 3, tangkis kanan. Hitungan 4, pukul, tendang. Selanjutnya, diusahakan antara yang kiri dan juga yang kanan, lakukan secara bergantian. Sekarang gantian diawali dengan langkah kaki kanan. Hitungan 1, maju kanan, tangkis kanan. Hitungan 2, pukul tangan kiri. Hitungan 3, tangkis tangan kiri. Hitungan 4, tendang. Gerakan A. Oke, sekarang ganti jurus B. Diawali dengan kaki kiri maju terlebih dahulu. Kaki kiri maju bersamaan dengan tusuk tangan kanan, menggunakan tangan kanan. 1. Tusuk tangan kanan melumah, tangan kiri standby atau mungkin dalam keadaan melumah, murep. Waktu nusuk diikuti dengan body. Hitungan 2, tusuk tangan kiri ke arah kanan. Hitungan 3, ambil. Kemudian dorong bersamaan dihentakkan kakinya. Membentuk kuda-kuda. Lakukan secara bergantian kiri kanan. Sekarang ganti yang kanan. Kaki kanan maju. 1. Tusuk menggunakan tangan kiri. Tangan kiri melumah, tangan kanan murep. 2. Tusuk kiri. 3. Ambil. 4. Dorong. Oke, next. Sekarang kita pelajari gerakan yang C. Diawali dengan kaki kiri maju terlebih dahulu. 1. Silangkan kedua tangan di depan dada. Posisi tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, berada di siku. Tangkis. Tangan kanan tarik kembali ke persiapan. 1. Hitungan kedua, pukul dengan menggunakan tangan kanan. Tangan kiri di atas tangan kanan. Hitungan kedua, putar keluar. Tarik. 3. Hitungan keempat, sodok menggunakan tangan kanan, tangan kiri secara bersamaan. Tangan kanan sasaran arah ulu hati, tangan kiri sasaran rusuk. Oke. Ulu hati, rusuk. Sekarang gantian yang kanan. 1. Tarik. 2. 3. 4. Kebalikan dari langkah yang diawali kaki kiri. Oke, teman-teman, setelah kita pelajari dan juga kita pahami masing-masing dari jurus A, B, dan juga C, langkah yang selanjutnya kita hafalkan rumusnya. Oke, seperti yang sudah sama-sama kita lihat di sini, rumusnya sudah tampak. Rumus yang pertama, A4, B4, 3 tusuk, 4 tarik. Kemudian di sini ada 2 kali muter, 2 kali ngibing. Langsung kita praktek. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2, 3, 4, 1, 2, 3, lanjut B4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tusuk, ada belakang, 3 tusuk, 4 tarik, 1, 2, 3, 4 tarik, ngibing 2 kali. Untuk posisi ngibingnya, 1 nyilang, 2 tengah, tangan kiri rapat di lempeng, tangan kanan seperti ini, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Setelah 2 kali, next, lanjut ke jurus A4. Oke, sebelumnya, untuk posisi perpindahan arah madepnya, ini ada urutannya, depan, belakang, kiri, kanan. Contoh seperti ini. Sambil lanjut ke jurus A4. Depan, belakang, kiri, kanan. Itu rumusnya. Itu yang perlu diingat. Depan, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Langsung ada belakang. 3 tusuk, 4 tarik. 1, 2, 3, 4. Ngibing 1 kali muter. 1, 2, 1. Pas posisi nyilang, nih, pas posisi keadaan nyilang, tangan kanan depan, keadaan melumah, tangan kiri setengah murep. Pas posisi lurus, tangan rapat lempeng. Seperti ini. 1, 2, 1, 2. Oke. Next, selanjutnya. A4, B2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. B2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. B2. Kalau sebelumnya, tusuk 3 tusuk 4 tarik, 2 jurus sebelumnya, madep belakang. Untuk yang setelah B2, ini madep ke depan. 1, 2, 3, 4. Ngibing 1 kali. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Next. Selanjutnya, C4. Aiki dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Setelah C4, 5 tusuk, 6 tarik, dan seterusnya. Bukan 3 tusuk, 4 tarik. Menghadap ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, tarik. Oke, ada yang berbeda setelah gerakan C4 ngibingnya. Pelan, setengah lingkaran, mengikuti tepat irama suara gendang. 1, 2, 4 langkah. 3, 4. Tusuk kiri, jret, diikuti body, tarik. Kembali lagi. 1, 2, 3, 4. Tusuk kanan, diikuti body,
tarik. Ngibing pelan setengah lingkaran, bolak-balik. Oke, next. Setelah gerakan C4, lanjut ke gerakan A4, B1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, B1. 1, 2, 3, 4. Mengarah ke depan. Tusuk, 5 tusuk, 6 tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngibing, muter satu langkah. Satu lingkaran. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oke. Next, selanjutnya. A3. Di awalnya kaki kiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mengada ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarik. Ngibing satu kali lingkaran. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Terakhir, A4, B4, C4, B2. 3 tusuk, 4 tarik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. B2. Langsung C4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. B2. 1, 2, 3, 4. 3 tusuk, 4 tarik. 1, 2, 3, 4 tarik. Ngibing satu kali lingkaran. Kemudian terakhir, padudung. Padudung itu adalah gerakan dari ending sebuah penampilan, ya. Kontak fisik, pertemuan fisik, itu Pak Dungdung sebagai ending, akhir, finishing dari sebuah performance atau sebuah penampilan. Oke, sebelumnya, setelah semuanya kita pelajari dan juga kita kuasai, satu hal terpenting yang harus kita terapkan dalam mempelajari melakukan gerakan kembangan tepak tiga atau tepak tilu. Yang pertama, setiap detail gerakannya harus sesuai dengan kaidah jurus bela diri. Contoh, orang menangkis. Terus yang kedua, power harus ada. Contoh seperti ini. Menangkis harus ada powernya. Ekspresi. 2. Pukul keras. 3. 4. Tendang. Oke. Sama, jurus B juga sama. Tusuk juga tusuk yang keras. 1, 2, 3, 4. Gerakan C juga sama. Jadi kembali lagi, karena ini namanya seni ngibing, jadi lebih menonjolkan seni pencak silatnya, keindahannya, gerakan patah-patahnya, powernya juga harus dapat dan juga harus ada. Oke, sekian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah paling aman, selamat, lancar, dan juga barokah. Jazakumullah khairan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Akhir kalida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.